Driver satunya bersama bapak siapa pak? Namanya? Denny. Pak Denny. Nah, untuk co-driver namanya siapa pak? Agung. Bapak Agung. Oke. Pak Agung, kalau driver duanya siapa? Sutadi. Pak Sutadi. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanannya.
sampai di garasi PO Haryanto banget. Seperti itu, nanti rencananya unit ini bakal dimasukin ke dalam garasi. Oke, yuk. Mungkin sambil nunggu kita bisa makan dulu sebentar. Enggak situ, beli bakso enak. Alhamdulillah, kita ke garasi banget lagi. Gak lama. Ini di majuin dulu, nanti baru mundur kita. Unit baru kan. Mau ini enggak jadi sebentar. Nah, sekarang unit kita lagi mau ganti oli gardan katanya tadi ya. Ini James Bond, jadi istirahat dulu di sini. Saya juga ingin beli rokok dulu, sekalian pengen ngopi dulu mungkin ya. Kalau makan sayang, soalnya bentar lagi Semarang ya. Tuh di sana ada Pentagio, ada Scorpion ya. Ada Gang Po, apa itu? Gangna Putih, apa itu ya? Ya gitulah. Kosan baru udah jalan ya ternyata. Nah, ini unit kita, mantap. Sini ada PO Haryanto yang terbaru ya, 077. Dan di sini ada unit Parwis, tapi nggak tahu yang ini siapa ya. Fortuna Trans, yaudah yuk kita keluar dulu sebentar. Tapi kayaknya itu ada Mas Rian deh, soalnya ada, wih, Jaya, Ponorogo, Jakarta deh. Mainnya ada Mas Rian. Oke, itu ada bakso. Kondisi di sekitar banget. Biasanya kalau waktu itu siang-siang saya hunting-hunting di sini, banyak yang datang, banyak yang keluar. Nah di sana ada ada krunya PO Haryanto. Ada Mas David Mobat Mabit sama orang kantornya PO Haryanto ya. Seperti itu lagi pada makan dulu kayak gitu. Oh, di situ. Mungkin saya mau beli rokok dulu sebentar. Guys. Nah, kali ini kita lagi unitnya lagi di apa? Tambahin oli garden katanya. Ganti oli gardennya terus berangkat lagi. Saya tadi beli gorengan biar penunda lapar. Jadi, cuman ini keren ya si suasananya ya. Kita foto thumbnail dulu sekalian mau nge-SG dulu ya. Nah, ini unit kita HR166. Sudah 152. Wah, lagi mau naikin mesin kayaknya. Terus ini untuk agennya, penjualan tiketnya. Nah, di sebelah penjualan tiket ini ada kantornya Mas Rian di Divisi Solo ya. Begitu guys. Oke, kita tungguin aja. Nah, di sini mekanik PO Haryanto banget lagi mau ganti oli gardan dulu katanya. Seperti itu. Masih diperbaikan, bukan perbaikan sih, masih ngisi oli gardannya kayaknya. Mungkin kita berangkatnya habis maghrib mungkin ya. Ini lagi coba diisi, dibantu oleh mekanik dan keneknya atau co-drivernya dari PO Haryanto dengan nomor lambung 166 seperti itu. Nah, ini ada HR077.
Ini kalau nggak salah unit baru ya. Lagi dicuci. Oke, kita nunggu dulu di ruang tunggu. Jadi ini tuh ruang tunggunya, itu ada kantinnya. Ini bisa buat ruang tunggu para penumpang. Nah, kalau kalian yang mau beli tiket dari agen Bangak juga bisa ya, atau Garasi Bangak juga bisa nih jualan tiket seperti itu. Kita edit dulu aja lah. Alhamdulillah, kayaknya ini kita sudah beres. Yuk, kita melanjutkan siap-siap melanjutkan perjalanannya ya. Jam 18.13 kita berangkat yuk untuk menaiki unitnya. Ini drivernya diganti sama Bapak siapa namanya Pak? Namanya? Enggak, Mas Joy, nanti saya dari rumah makan. Wow, Bapak dari rumah makan aja. Enggak, Pak. Mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Majunya kan lewat duit. Atau kayak pos dulu, Pak. Mari kita berangkat lagi ya. Nah ini kita terbalik di sini ya. Persiapan masuk gerbang tol Colomadu lagi ya. Tiduran tadi bangun-bangun juga di sini 171. Nah ini ada Mas Ridwan. Udah turun dulu. Nah ini unit-unit
Muhajirin. Terus banyak nih. Ini yang mention ya. Ini mention itu. 105, 69, 130, 058. San Maru. Mas Hendra Ahok tadi katanya sempat trouble. Tapi enggak tahu kenapa nih. Jadi disusulin sama timnya Pak Arianto. Jadi langsung masuk. Oh ini, wow. Wah, ketemu sama Mas Bagus. Wah, udah jalan lagi. Jalan mana ini? Kita incar dulu. Oh, Mas Bagus lagi ngobrol. Nggak tahu tapi jalan di mana nih? Kita lihat Mas Bagus jalan di mana? Black Beast kayaknya. Bukan, ternyata di apa nih? Mas Bagus jalan di Arudam 130. Aku incer. Mas Bagus, mantap. Mas Bagus siap berangkat. Tetap Jakarta Madura. Bagus, siap berangkat. Ini kita lagi bersebelahan sama San Maru, Mas Hendra Ahok dan Pak Agung ya. Mantap. Kayaknya Muriaan baru datang deh. Berarti Muria di belakang kita. Jam 8 lebih 27. Kita berangkat lagi dari Pom Jenar Sari. Nah ini unit kita, mari kita istirahat makan dulu karena kalau nggak makan nanti kelaparan. Ya semua orang juga tahu ya, kayaknya rencana hari ini saya mau makan nasi soto karena lagi ketagihan sama nasi sotonya ya. Yuk kita makan dulu, siapin tiketnya. Nah ini tuh tiketnya, kita tukerin dulu sama nasi soto. Saya pilih nasi soto, kerupuknya yang banyak harus sama teh manis hangat. Dan baru-baru datang kita dari tadi. Oke. Yuk, kita makan dulu. Selamat makan.